Kang Bro, hari ini kita mau bahas sedikit tentang motor satu ini, CBR150R terbaru yang katanya lagi motor lagi viral banget. Yang mau dibahas apa? Jangan skip video ini Kang Bro, mari kita ulas. Kang Bro, jadi dari awal keluar motor ini memang sangat viral sekali karena ini adalah perubahan yang sangat dinantikan sama banyak sekali bikers di Indonesia Kang Bro. Nah, dengan perubahan salah satunya di depan itu, di suspensi depan yang sekarang sudah menggunakan USD, dulu itu kan karena yang depan masih teleskoptik digadang-gadang tidak bisa menyaingi R15, namun hari ini dia sudah ganti. Nah, oleh karena itu, jadi si R15 atau fansnya Yamaha itu banyak sekali mengkoreksi motor ini Kang Bro. Salah satunya itu apa? Salah satunya yang pertama kali dibahas itu di engine-nya Kang Bro. Nah, menurut mereka kekurangan pertama itu di engine, karena ini masih menggunakan engine yang lama Kang Bro, atau masih sama dengan CBR yang sebelumnya. Nah, engine-nya ini secara tertulisnya Kang Bro, ini kapasitasnya 149,6 cc satu silinder DOHC. Terus dengan dibekali mesin seperti itu, dia mampu melahirkan torsi puncaknya itu hanya di 14,4 Nm pada kecepatan 7000 rpm katanya seperti itu. Terus tenaga maksimalnya itu hanya 17,1 PS pada 9000 RPM. Sedangkan si R15 secara tertulisnya di atas kertas, R15 itu memang performanya di atas ini Kang Bro, di atas engine-nya si CBR150R. Jadi R15 itu dia 155 cc, berarti secara cc sudah lebih besar 55. Torsinya itu dia mampu di angka 14,7 Nm pada 8500 RPM. Sebenarnya nggak banyak sih selisihnya. Tenaga maksimalnya itu dia 19,3 PS pada 10000 RPM. Itu R15 kayak gitu. Makanya diklaim engine-nya ini sama R15 kalah. Yo, jelas. CC-nya juga lebih gede di R15 Kang Bro. Lalu kekurangan yang kedua adalah dia di bobotnya Kang Bro. Bobotnya si CBR ini, bobotnya itu sama di angka 137 kg. Jadi CBR ini sama si R15 bobotnya sama. Nah, kenapa itu jadi kekurangan? Karena si R15 itu dia CC-nya lebih gede, 155. Itu kekurangan yang kedua. Lalu kekurangan yang ketiga Kang Bro, itu di harganya CBR cenderung lebih mahal dibandingkan sama R15 kayak gitu. Jadi kurang lebihnya, kekurangannya menurut netizen seperti itu Kang Bro. Oke, semoga bermanfaat video hari ini Kang Bro. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan komen. Subscribe juga tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.